Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan panen lagi media tanam hasil dari komposter bag yang sudah lebih dari 2 tahun kayaknya nih baru bisa dipanen. Bukan baru bisa, baru dipanen ya. Nih. Sampahnya ada benang rafia segala. Nah, ini tanahnya nih udah hitam. Udah bagus banget. Ini dulu kayaknya semua sampah masuk ke sini nih, ada benang layangan, ada benang rafia. Semua hasil bersih-bersih kebun kayaknya dulu dimasukkan. Jadinya agak-agak kurang bersih, harus dipilah-pilah tuh. Banyak plastik juga. Nah, ini tadi udah dicampur dengan sekam bakar yang dari pot planter bag ya. Jadi udah siap dijadikan ramuan buat isi polybag. Ini kemarin kita pindah tomat. Kita aduk dulu nih. Bagus banget ya hasil komposternya, udah hancur banget. Nah, ini mau saya uji coba hasil dari media tanamnya buat cabai. Kita isi dulu nih. Kita mau uji coba nih buat cabai. Cabai rawit. Nih cabainya kita ambil dari sini dulu. Kemarin udah ada satu polybag. Nah, ini udah cakep ya. Saya ambil cabainya satu. Nah, kita pindahin ke polybag yang karena di sana media tanamnya kurang komposisi tanah alias kebanyakan sekam bakar, jadi kurang bagus. Oke, ini satu, kemudian satu lagi nanti buat bawang daun. Bawang daun juga kayaknya udah mulai bagus. Cuma karena kemarin beberapa hari ini panas, jadi ada yang mati. Nah, ini kepanasan nih ya. Terus kita selamatkan bawang daunnya. Nah. Aduh. Ini enggak ada akar malah ya. Dari sini patah. Ya, mudah-mudahan dari satu tunas. Sini aja dulu deh. Kayaknya bawang daunnya kurang, masih kecil. Sini aja dulu. Atau ini ya yang gede ya. Gimana sih? Penuh. Kita pindahin ke ini aja deh, uji coba bawang daun pakai media tanam hasil dari komposter bag. Apakah bisa tumbuh tunasnya banyak atau enggak ya dengan campuran media tanam seperti ini. Oke, yang ini dulu. Itu juga kayaknya cakep. Tinggal ini si cabai. Hari ini nanam 2 polybag aja. Lagi males ini ya. Harusnya dari pagi. Tapi banyak rebahan jadi
Nah, ini jadi satu panenan dari komposter bisa buat 2 pot. Nah, sip. Okay. Besok kita ini lagi, kita tambah biar lebih padat.